Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Her Small Project. Masih bersama aku Evi, dan kali ini aku bakalan bikin video part 2 untuk belajar bahasa Korea, untuk draw with me dan sekaligus belajar bahasa Korea. Buat teman-teman yang baru di channel ini, salam kenal. Nah, jadi ini saya bikin dulu latarnya. Nah, dari sini pasti udah kelihatan ya ini aku bikin apa. Jadi ini aku bikin kiwi. Nah, di dalam bahasa Korea kiwi itu tulisannya juga tetap kiwi. Jadi ini di bahasa Koreanya juga namanya kiwi. 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 Selanjutnya aku menggambar pisang. Nah, pisang itu kalau di bahasa Inggrisnya kan banana. Nah, bahasa Koreanya juga banana. Jadi pisang itu banana. 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 Next, aku gambar star fruit atau belimbing. Jadi kalau bahasa Koreanya dari belimbing itu biol kwail. Biol kwail.
belimbing atau dalam bahasa Inggris disebut star fruits. Selanjutnya aku menggambar mangga. Nah, dalam bahasa Inggris kan mango. Sedangkan dalam bahasa Korea mangga itu manggo. Manggo. Oh, 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 oh
jadi ini dia gambar buahnya. Ini kiwi. Kiwi. Yang ini kiwi. Yang ini banana. Banana. Kemudian yang ini biol kuail. Biol kuail. Star fruits. Mango. 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 So, kiwi, banana, biol kuail, mango. Kiwi, banana, star fruits, mango. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.